Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Terkait dengan kasus Brigadir Yosua, organisasi pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus Provinsi Jambi menggelar aksi solidaritas menghidupkan lilin di Tugu Juang Kota Jambi. Aksi ini untuk mengenang Brigadir Yosua yang tewas atas pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo. Maksudnya mungkin mantannya. Nah, ini buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan sabar. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Organisasi Pemuda Cipayung Plus Provinsi Jambi yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, GMKI, dan GMNI menggelar aksi damai dengan menghidupkan 770 lilin, tabur bunga, dan doa bersama atas meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Tugu Juang Kota Jambi pada Selasa 16 Agustus 2022 malam. Dalam aksi damai ini, satu persatu perwakilan Cipayung Plus Jambi menyampaikan orasinya. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan orasi bahwa Brigadir Yosua merupakan putra terbaik Jambi yang terpaksa meninggal dengan tragis di tangan atasannya sendiri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Hengki Tornado, koordinator aksi damai ini, mengatakan bahwa Cipayung Plus Provinsi Jambi menilai pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sangat memprihatinkan terhadap institusi Polri. Terkait dengan aksi damai ini, pihaknya berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegas dalam pengusutan kasus hingga tuntas. Nah, yang kami lakukan pada hari ini mengetuk pintu hati bagi semua pelaku kebijakan supaya apa yang menjadi kejadian pada hari ini menjadi catatan penting juga. Cipayung Jambi hadir dalam narasi solidaritas, dalam narasi kemanusiaan yang tentunya mendorong semua pihak, khususnya Bapak Kapolri yang kami hormati, supaya melakukan pemeriksaan terhadap semua oknum, baik itu dari instansi tertentu, kami sebutkan itu instansi kepolisian, diperiksa dan bagaimana semestinya apa yang menjadi aturan hukum di negara ini. Di Pasanjaya, JEK TV melaporkan.